ini kita akan review mahakarya anak bangsa dari Mas Benny, yaitu adalah Parimen Sang Anak Terkutuk. Oke, jadi Mas Benny adalah salah satu skulptor di Indonesia yang selalu menciptakan karya-karya yang luar biasa dan juga karya-karya yang nggak pernah ada sebelumnya. Jadi kali ini beliau menggarap Parimen Sang Anak Terkutuk. Gila, dari namanya aja udah serem gini kan. Oke, jadi di sini saya nggak bakal ngejelasin asal usul ataupun cara pembuatan dari figur Parimen ini. Kalau teman-teman pengen tahu asal usulnya, urban legendnya gimana, terus pun cara pembuatannya gimana, teman-teman bisa langsung kunjungi channel YouTube-nya Mas Benny di Benny Pustanding Tua. Link ada di deskripsi. Di sana beliau menciptakan figur Parimen ini dengan, ya ini videonya memang benar-benar bagus banget sih. Jadi ada pendapat-pendapat dari orang-orang yang hidup di tahun 90-an kayak saya. Dan asal usul si Parimen ini kenapa dibikin figurnya, proses pembuatannya gimana, itu lengkap di videonya Mas Benny. Oke, di sini saya berkesempatan untuk mereview Parimen Sang Anak Terkutuk ini. Jadi thank you. Terima kasih banyak buat Mas Benny yang udah ngizinin saya untuk nge-review Parimen di event Spooktober ini, karena memang banyak sekali yang meleset sih di bulan ini. Jadi saya ngucapin terima kasih buat Mas Benny yang udah minjemin Parimen ini untuk di-review di channel ini, oke, ini adalah packaging yang saya buat untuk Parimen ini. Ini saya foto sendiri dan saya cetak sendiri. Di tampilan depan ini ada penampakan dari Parimen yang sedang menggenggam sesuatu, tapi saya lupa dia menggenggam sesuatu apa. Dan di pojok kanan ada logo dari Mas Benny ya, logo Pusandingnya. Di bagian bawah ada Sculpt by Benny Pusanding, dan juga ada karya asli ataupun artworknya ini ciptaan dari Mas Benny juga. Jadi ini memang benar-benar masterpiece banget lah dari Mas Benny. Di belakangnya ada penampakan utuh, secara utuh dari Parimen, dan juga ada sinopsis seperti ini tulisannya. Diceritakan seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya dan dikutuk menjadi manusia pari. Cerita ini sempat heboh pada tahun 90-an, ya memang iya sih, dan tersebar videonya pada waktu itu. Kemunculan video ini tentu membuat masyarakat Indonesia geger, terutama anak-anak, apalagi dengan tambahan suara Al-Quran yang sedang dibacakan saking viralnya. Jadi buat menakuti anak-anak pada masa itu, ya cupu sih memang. Oke, dan di sisinya ada tulisan dari Parimen Anak Terkutuk dengan logo manusia parinya di belakang. Di sisi lainnya ada Pusanding Artworks, logo dari Mas Benny. Dan baiklah, kita langsung review figur Parimen Sang Anak Terkutuk. Oke, part pertama yang ada di sini yaitu ada ini buat sayap di belakangnya. Motifnya seperti itu. Nah, benar-benar rapi banget motifnya kan. Kalau orang awam melihatnya mungkin ini kayak kerang gitu. Nah, gila nih detailnya, cakep banget sih. Oke, ini adalah versi yang solidnya, yang versi originalnya lah kayaknya ini. Terus ini buat kerahnya. Ini buat bagian kerahnya. Ada motifnya juga seperti itu. Kayak gini mungkin ya. Kalau kayak gini kayak gajah jadinya, kayak muka gajah gitu. Oke, rapi banget sumpah tuh. Keren. Woi. Berikutnya untuk di bagian pinggangnya. Pinggangnya nanti ada corokannya seperti ini. Oke, seperti itu kira-kira. Dan nah, detailnya keren banget. Tuh, ukiran-ukirannya pun lurus semua seperti itu. Dan yang paling inti adalah di bagian organ tubuh yang ada di tengah-tengahnya. Jadi kayak berasa tengkorak gitu kan. Atau kayak orang yang benar-benar kering gitu rasanya. Nih, kayak gini detailnya cakep banget. Di bagian belakang seperti itu. Berikutnya part buat di bagian perutnya. Kayak gini aja. Dan yang paling serem adalah di bagian kepalanya ini. Nah, jadi kepalanya ini adalah versi yang enggak transparan. Kayak gitu. Wah, ini cocok sih kalau ngelawan Kuga Titan kayaknya ya. Sotong juga kan ya kan. Ini Parimen sih, ini pari sih. Kayak gila, ini serem banget. Tuh. Coba kita lihat dengan lampu senter di bawah. Wah. Tuh. Apa enggak serem tuh? Gokil sih ini. Oke, kita langsung lihat action figure dari Parimen Sang Anak Terkutuk.
Oke, dan inilah figur Pariman, sang anak terkutuk. Bener-bener serem banget. Wow, creepy-nya itu dapat banget loh ini, sumpah. Oke, coba saya nggak tahan lagi, coba kita nyalain lampunya dulu. Cara. Oke, nah seperti itulah penampakan dari Pariman. Tetap aja serem sih kayak gini. Bener-bener berasa bener banget parinya. Kayak apa? Kayak ini nih, kayak bagian dalam ikan gitu loh. Yang sebagian ini nih. Coba kita lihat detail dari bawah sampai ke atasnya ya. Oke, di bagian telapak kakinya seperti ini. Ini bawaan dari Akumizer, SIC Akumizer. Naik lagi ke bagian sepatunya. Nah, sepatunya tuh kira-kira seperti ini. Benar-benar berasa seperti sepatu boot gitu kan. Tuh, kayak gitu. Dengan ukiran di bagian bootsnya ataupun di bagian betisnya seperti ini. Detailnya benar-benar dapat banget di sini. Dan yang saya suka tuh bagian pennya sih. Pennya ini memang benar-benar ketara banget besinya gitu. Oke, terus ukiran di bagian ininya, ini memang benar-benar percis banget, rapi banget tuh, kayak gitu. Memang mantep tangannya Mas Benny ini, keren-keren. Oke, terus armor di bagian ininya, di bagian lututnya seperti ini, partnya besi. Untuk bagian pahanya ini, apakah ini bawaan dari Akumizer ya? Saya nggak begitu perhatiin sih untuk SIC Akumizer. Tapi ini cocok aja sih kalau dipakai oleh Pariman, kayak gini, keren banget sih. Oke, terus di bagian ekornya, kalau nggak salah saya ini ekornya katanya pakai alien gitu ya, makanya ekornya bisa sepanjang itu. Terus di sini ada di beltnya ini ada logo seperti itu, kayak ada ular gitu kan, ada tulisan BPT kalau kita lihat bebek, dengan yang artinya ataupun yang lengkapnya itu adalah Brotherhood Penjahat Terkutuk. Gila, gokil sih. Oke, dari sini ada colokan. Ini colokannya fungsinya buat masukin yang bagian tadi, yang ini ke sini. Oke, jadi tinggal dicoplok aja sih. Mau tepat. Nah, kayak gitu. Oke, naik lagi di bagian perutnya. Di bagian perutnya ini tuh benar-benar berasa banget kayak apa ya? Kayak isi dalam tubuh manusia gitu loh. Ini kena dolar kuning apa enggak saya ini? Oke, ini cakep banget. Untuk detailnya ini warna-warna clear gitu. Saya lepas dulu kepalanya, gampang lepas soalnya. Oke, ini bisa dicopot. Woi, copot juga. Nah, kalau dicopot jadinya seperti itu. Oke, ini mungkin bawaan dari Akumizer-nya sih. Dan ini bentuknya warna-warna clear gitu. Catnya kayak gini. Benar-benar kayak organ tubuh manusia kan? Iya kan? Keren sih ini. Tuh. Ini tinggal dimasukin ke sebelah sini. Detail di bagian tangannya ini tuh, untuk painting shadingnya ini benar-benar keren banget. Jadi kayak berasa luntur gitu ya, berasa seperti besi yang catnya ngelupas-ngelupas gitu lah. Pokoknya ini memang benar-benar keren. Sculpt-nya luar biasa banget Mas Winnie. Waduh, sumpah keren banget sih ini. Tuh, detailnya kayak gitu kalau teman-teman mau lihat. Rapi banget. Sculpt-nya rapi banget di sini. Yang bikin saya suka tuh bagian dadanya sih. Benar-benar berasa kayak psikopat gitulah. Oke, di bagian shouldernya juga dibikin oleh Mas Benny seperti ini. Rapi banget dan persisi. Ini sepertinya konsepnya seperti besi yang gosong gitu ya, warna hitamnya nih. Kayak warna-warna hitam besi yang gosong gitu. Keren-keren. Oke, terus di bagian ini yang bikin keren tuh bagian ini sih. Ini kayak dia menggunakan kera, kayak gitu. Tuh. Ini yang di bagian belakang ini berasa seperti isi dalam dari ikan. Kalau teman-teman pernah nyuci ikan mungkin bakal nge. Ini kayak dalaman ikan gitu. Wah, gila, kepalanya ini keren banget. Creepy-nya itu kelihatan banget sumpah. Seperti ada jiwa-jiwa psikopat ataupun seperti ada unsur-unsur yang kayak sadis gitu loh mukanya ini. Oke, ditambah lagi ada garis-garis seperti isi dalam ikan seperti yang tadi saya katakan. Bagian ini jadi tuh seperti ini dia, seperti benar-benar pari loh. Jujur aja sih saya bingung mau review apa karena ini memang benar-benar keren sekali. Selain teman-teman, saya juga ya saya nggak bisa berkata apa-apa sih untuk figur ini. Benar-benar keren banget. Di bagian belakangnya seperti ini. Tuh. Kayak gini, jadi motif-motif bunganya itu kalau yang ini warnanya merah, kalau yang tadi warnanya hitam ya kan? Itu yang berbeda sih. Oke, keren-keren. Di bagian belakangnya seperti itu. Benar-benar berasa. Nah, ini kayak ada tukiknya gitu. Kayak ada apa? Kayak ada tulang belakangnya. Kayak gitu. Kita coba artikulasinya, tapi untuk artikulasinya ini ala kadarnya sepertinya karena ini menggunakan base SIC yang jadul sebenarnya. Jadi artikulasinya ala kadarnya ya. Oke, kita coba lihat artikulasinya sedikit aja.
Oke, di bagian kepalanya ini bisa noleh kayak gini-gini aja. Kalau untuk nunduk nggak bisa. Ya, jadi karena hanya menggunakan joint yang seperti itu, jadinya dia hanya kayak gini-gini aja untuk bagian kepalanya. Untuk bagian shoulder ini kayaknya udah mati, jadi nggak bisa diapa-apain. Tuh kayak gitu. Tapi tangannya bisa maju ke depan seperti ini. Tangannya bisa maju ke depan seperti ini, hanya sampai sini saja. Ke samping sini hanya sampai sini saja. Terus ada double, nggak double joint sih. Ini kayaknya menggunakan single joint di bagian ini, kalau nggak salah ya. Oke, jadi cuman hanya segini aja dia beloknya. Oke, tangannya bisa berputar seperti itu. Oke, untuk torsonya ini bisa nunduk. Kayaknya nggak bisa nunduk sih. Tapi dia bisa berputar-putar kayak gini aja dia. Tuh, kayak gitu aja. Di bagian ekornya ini bawaan dari alien. Jadi dia bisa dibengkok-bengkokin karena memang kawat di dalamnya. Oke, untuk serasan untuk kakinya pun juga sedikit terbatas sampai sini saja. Ya, sampai sini saja kakinya. Terus double join. Oke, untuk bagian lututnya seperti ini. Saya nggak berani nekuk lama-lama karena memang SIC zaman dulu itu bisa gampang patah. Jadi untuk artikulasinya mungkin ala kadarnya sih, karena ini memang menggunakan SIC zaman dulu. Tapi ini memang benar-benar detail dan feel dari figurnya memang benar-benar ketara banget, kerasa banget sumpah. Oke, keren-keren. Mas Benny, Anda luar biasa sekali. Oke, sekarang kita coba pasang part yang versi solidnya. Kecuali yang bagian perutnya saya nggak lepas. Saya takut soalnya agak-agak ngeri juga congkelnya. Jadi saya biarin part yang clearnya di situ. Yang ini kita nggak pasang ya, oke? Okay. Izin ya Mas Benny ya, saya coba pasang bagian mana dulu nih. Kayaknya bagian ini dulu sih. Kayak yang kayak gajah tadi itu. Ini. Oke, okay, tinggal dimasukin kayak gitu aja. Nggak kelihatan ya. Oke, kayak gitu. Terus di bagian perutnya, ini bukan perutnya sih, dadanya, sorry. Dadanya ini, dadanya kayak orang kering gitu ya. Oke, sudah terpasang. Berikutnya bagian sayap belakangnya, warna hitam kan, benar kan? Ini di mana nih? Di sini. Ya, di sini. Berarti ini dimasukin ke lubangnya sebelah sini. Oke. Kebalik nggak sih? Kayaknya kebalik deh. Kayaknya kebalik. Coba saya pasang di sebelah sini. Di sebelah sini saya pasang kayak gini. Oke. Ini di mana? Di sebelah sini ya. Oke. Agak-agak serem sih. Oke, itu lubangnya. Masuk. Terus apa lagi ya? Ini di bagian ini. Ya kayaknya yang motif yang di depan ya. Oke, udah masuk satu. Pasang satu lagi. Oke, tinggal kita masukin kepalanya yang polos segini. Jadi perbedaannya itu kayak gini aja sih. Kepala yang satunya ini ada warna merah-merahnya gitu. Kalau kepala yang originalnya kayak gini. Oke, itu yang berbeda. Oh, sama motif belakang juga warnanya berbeda. Kita masukin ke sini dan... Wah, ngeri sumpah. Ini karena versi merahnya gitu loh. Wow. Ini coba saya edit matanya nyala warna merah ya, kayak gini. Kayak Jeffrey kan? Ada yang tahu Jeffrey siapa? Wah, gila nih. Sumpah creepy banget sih. Nah, kayak gini aja udah serem sih. Dan inilah perbandingan antara SIC Bima X dan juga SIC Pariman ciptaan dari Mas Benny. Memang benar-benar keren banget. Si Pariman tinggi banget karena memang di bagian kepalanya tinggi. Dan inilah perbandingan antara SAF zaman sekarang, si Ghost, dan juga zaman dulu Kuga dan juga Pariman. Perbandingannya seperti ini. Nggak sampai sebahu malahan. Oke, jadi itu adalah video kedua kita di event Spooktober ini. Buat Pariman si anak terkutuk ini gimana teman-teman? Apakah sudah creepy? Apakah belum? Kalau belum berarti saya masih gagal dalam mengemas videonya. Ya, memang mepet sih waktunya. Karena itu bukan alasan. Oke, untuk figurnya ini memang benar-benar suatu masterpiece dari Mas Benny. Mas Benny adalah skulptor Indonesia yang memang sangat berbakat. Channelnya pun sangat menginspirasi dan juga selalu mengangkat tema-tema Indonesia. Salah satunya adalah Pariman ini. Jadi buat teman-teman angkatan 90-an, harusnya tahu dulu itu ada video yang tersebar
Saya yakin itu video hoax sih. Video di mana ada seorang anak yang dikutuk oleh ibunya menjadi manusia pari. Yang video kayak gini pasti udah beredar banget di internet kan. Dulu pada zaman itu kita percaya loh. Saya dan teman-teman saya percaya, oh ini dikutuk emaknya jadi pari, weh. Ngeri banget ya. Tapi karena sekarang nih, sekarang sudah dewasa kayak gini. Saya ngeliat pari, wah memang kayak gini bentuk pari. Dan ini memang dikemas oleh Mas Benny, urban legend tersebut dikemas oleh Mas Benny. Dan jadilah sosok Pariman ini, sang anak terkutuk. Jadi kalau gak salah ceritanya ini, si Pariman ini selalu ataupun menangkap anak-anak yang melawan orang tuanya. Bener gak Mas Benny? Kalau saya nonton video Mas kemarin kayak gitu kayaknya konsepnya. Ini memang benar-benar luar biasa sekali sih. Skrupnya memang jago banget, detailnya dan konsepnya, idenya ini loh yang memang benar-benar mahal banget dari Mas Benny. Sungguh luar biasa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa kalau udah nge-review figurnya Mas Benny ini. Detailnya itu loh juara lah untuk SIC ini, memang benar-benar top marko top lah. Oke, keren-keren. Kalau dari teman-teman gimana? Komen di kolom komentar ya. Nah, jadi segini dulu video review Spooktober kita kali ini. Untuk Spooktober berikutnya, kira-kira kita bakal nge-review apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.